Masuk juga 10 besar Provinsi Darurat Narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel bakal bentuk tim pemburu rehabilitasi. Tim tersebut bertugas untuk nyari sama ngobat pengguna narkoba sehingga permintaan narkoba pacak menurun. Sepanjang tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengungkap ke sebanyak 30 kasus peredaran narkoba yang ada di Sumsel dengan jumlah pelaku diaman ke sebanyak 32 wong. Dari penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti sebanyak puluhan kilo sabu, 50 ribuan butir pil Inex, 466 gram ganja, serta 1000 batang ganja dengan berat capai 70 kilogram dari salah satu ladang ganja di Kabupaten Empat Lawang. Provinsi Sumsel dewek masuk ranking kedua sebagai daerah dengan pengkonsumsi narkoba terbanyak seluruh Indonesia di bawah Provinsi Sumut dengan jumlah 359,363 pengguna atau 5.5% dari jumlah penduduk. Untuk itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan bakal membentuk tim pemburu rehabilitasi yang bertugas nyari pengguna atau pecandu narkoba aktif untuk diobati. Hal tersebut diungkap langsung Kepala BNNP Sumsel, Brigjen Joko Prihadi. Joko nambahkan, pengguna atau pecandu narkoba bakal direhab dengan baik secara rawat jalan atau rawat inap sesuai kecanduannya sehingga pacak neken permintaan narkoba di Sumatera Selatan. Rehab, kalau pemburu kopi ya, itu tim-tim ide-ide gila lah ya. Ide gila kita untuk menjadi pilot project, nanti di setiap BNNK juga ada. Ya, tapi itu tim itu tidak hanya BNN, tapi itu tim itu dalam wadah tim terpadu. Terpadu tadi kan semua instansi stakeholder ada di situ. Nah itu kita bersama-sama nanti. Jadi nanti Pak Wali Kota, Bupati punya satu mobil yang dianukan pada tim terpadu untuk bisa namputurisi tim pemburu rehab secara sukarela. Ya, agar mereka tidak lagi merasa ragu, berani lagi untuk merehab. Dan kita sampaikan bahwa memang kalau rehab itu nanti hanya memang dia pemakai, hanya dia korban penyalahguna, ya kita nggak akan tahan. Ya kita nggak akan tahan. Tapi kalau memang dia pura-pura, ah ini aman nih programnya Pak Kepala BNN ini, kepala saya jaringan ini. Kalau kita cek datanya, wah kamu jaringan, kita tetap proses, kamu direhab juga, kamu harus di... Heru Wahyudi, PAL TV.